Jadi di bulan November aku kirim paket LDR ke Belanda. Kebetulan aku kuliah di Jakarta dan dia mutusin buat kuliah di Belanda. Ya kurang lebih sekitar 2 tahun lagi lah baru selesai LDR. Dan aku mau kirimin baju Mindful ke dia. Itu baju bisnis aku bareng dia dan udah gak sabar banget deh lihat reaksinya. Nih dia udah sampe nanya-nanyain guys. Kita tutup dulu kali ya. Ini rekaman aku tanggal 23 November dan di sini aku lagi packing baju-bajunya plus gak lupa sama suratnya juga. Seperti biasa, aku seneng banget kalau misalnya dapetin surat ataupun aku suka juga kasih surat ke orang. Kalau misalnya aku tulis tangan surat kayak gini, artinya itu udah spesial banget. Dan waktunya pengiriman. Di awal Desember kemarin dia udah dapet paketnya dan ini dia, kita sambil video call. Dia dapet 3-3 baju Mindful akhirnya guys. Dan pokoknya seneng banget deh. Plus pengirimannya tuh lebih mahal guys daripada bajunya. Tapi gak apa-apa, seneng banget deh pokoknya bisa kirimin surat kayak gini. Dan dibuka sama dia dan tadaa. Ya inilah guys perjuangan LDR, beda banget ya. Kangen banget pokoknya dan tahun depan baru ketemu. Kapan-kapan lagi.